Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton YouTube dimanapun Anda berada. Kebetulan ini ada yang mau potong ya. Modelnya bekas bob tapi sudah agak panjang, bekas long bob, dan sekarang minta oval layer ya. Nanti biar kita lihat tadi before sudah kita potongkan dan nanti afternya seperti apa ya. Nah, prosesnya adalah saya ini mau buat anak-anak yang belum bisa aja ya. Buat di salon pemula, sama buat anak-anak sekolah SMK kecantikan. Kalau ada yang pinter-pinter ya bisa nonton channel saya ya. Saya malu. Nah, ini rambut setelah kita basahin, kita bagi dua saja ya. Ini kiri kanan, ini. Terus kita langsung bikin oval. Ya, sampai di ujung telinga. Kita bikin seperti ini. Satu, ini. Kemudian ini panjangnya kalau nanti sudah jadi seperti ini. Ini kan ini untuk yang ya. Segini. Sekarang pengennya segini ya. Tadi customer minta dipotong segini, jadi kalau mau ukurannya yang terbaik adalah memang rambut bagian belakang kita kedepanin, tanya maunya gimana supaya nanti tidak miss ya antara kita dengan customer-nya. Nah, setelah maunya dipotong segini kita taruh di sini. Nah, berarti kita dapat ukuran berarti segini. Yaitu di atas tali bra ya ini ya. Ini nanti memang sekarang ini enggak mesti layer yang panjang, sekarang layer yang panjang. Nah, kita akan pangkas itu batas yang dia mau. Kita ambil tangan dulu, kita ke samping. Ada teknik menggunting yang dari atas ke bawah ini, ada yang mengikuti saran, boleh sama-sama aja lah hasilnya. Setelah pangkasan dasar kita ambil untuk patokan, kita lihat apakah kiri kanannya sudah sama ya. Sekarang kita turunkan ya level 2 nya. Teknik menggunting memang banyak ya, apalagi yang dari Korea ini sekarang simple. Jadi kita bisa lihat nanti, tetapi jangan juga dijatuhkan langsung semua kita potong, itu nanti teksturnya itu kurang dapet. Lebih baik step demi step kita ambil, paling gak tuh diambil sebanyak 5 kali di situ, jadi nanti layerannya itu kelihatan lebih. Nah, di section yang ketiga, kalau pengennya layer, kita sudah mulai menggunakan gunting pemutih ya. Ini sudah mulai membuat layer ini. Kalau layeringnya kalau saya seperti ini, kita rambut kita bagi tiga, sebelah kiri, sebelah kanan, dan tengah. Patokan untuk panjang rambut itu adalah tengah, jadi akan saya buat patokan ini. Ini saya ambil patokan. Tadi panjangnya sudah kita pola, berarti sekarang saya tinggal membuat untuk layeran. Layeran yang musim sekarang itu tidak sampai tipis banget. Dulu pernah ada layeran itu yang tipis banget, tapi kalau sekarang enggak. Yang penting masuk. Enggak mau terlalu tipis kan ya di layerannya ya. Dan sekarang itu enggak terlalu tipis layeran. Yang penting ketika dikedepanin dia akan terlihat masuk. Bentuknya terlihat masuk ngebob layer gitu. Nah, ini kita tinggal ambil yang bagian atas. Nanti kita bawa ke sini ya. Tadi sudah ada toh polanya yang bawah sana. Ya, kita ambil. Kalau di saat
section yang ketiga ini ada sedikit-sedikit yang enggak ke bawah, kurang sama, kurang bagus, sampai aja. Nanti kan bisa terakhir. Setelah finishing, kita bisa lihat lagi mana ada bagian-bagian yang tidak terpotong, kita masih bisa coba. Yang penting sedapat mungkin ketika kamu yang makin salos, kalau ada kekurangan sedikit, sedikit. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ini adalah section yang terakhir. Jadi kita bisa melihat pola yang tadi bekas kita potong, kita ikuti lagi. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know. Nah, ini kan tadi section pertama ya. Ini akan diambil yang kedua. Section yang kedua pengambilannya sama. Kita ambil pola dari belakang. So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe?
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Slippery surface on the tag. Tidak berbeda, karena yang tadi itu rambutmu tanggung ya, terus tanggung gak ada modelnya gitu loh. Kalau ini kan agak dipendekin tapi terlihat model. Buat yang nonton video ini dan kebetulan juga bisa merasa mengambil manfaat, karena ternyata ya potong rambut itu gampang sekali ya, cak-cak sebentar jadi. Ayo dong subscribe ya, subscribe juga minta like komennya, berikan notifikasinya. Ada bikin video tentang apapun itu dengan dunia salon. Mungkin nanti ada hair extension, ada back therapy, ear candle, bisa banyak lagi hal-hal yang apabila diikuti dan dipelajari itu akan bermanfaat untuk salon-salon yang baru ya, salon-salon yang baru, salon-salon yang memang sudah sangat terkenal, sudah fasilitasnya sudah. Nah ini belakang kita sudah dapat. Sekarang supaya tidak campur juga dengan yang depan, sekarang baru kita kerjakan dulu. Nah, trik juga ya buat yang motong, kalau motong dalam keadaan kering, kalau pengalaman saya itu tuh kegunting cepat tumbul. Terus juga kalau mau membentuk rambut, kalau motong dalam keadaan kering itu bentuknya tuh kurang terlihat sama tamunya, sedangkan orang yang dipotong kan pengen melihat bentuknya. Nah, bentuk yang terlihat itu didapat dengan rambut yang keadaan basah, bukan rambut yang keadaan kering. Kalau rambut dalam keadaan basah, bentuk model rambut itu akan terlihat, sehingga si tamu jadi percaya. Misalkan si customer ingin melihat layer, dengan begini dia akan percaya rambutnya menjadi layer. Coba bagaimana kalau kita menceknya dalam keadaan rambutnya kering, tidak akan bentukan layer seperti ini. Jadi pada saat mengecek, kalau kita masih motong rambutnya biasa-biasa saja, dan senior punya nama sampai kita terkenal sekali, kalau ingin membuat kesan baik di mata pelanggan, di mata customer kita, kita akan mau membuat layer. Layarannya tampak bagus. Jadikan pengecekan akhir sumber kepercayaan pelanggan kepada kita. Semisal ini, tadi belakang saya bilang sudah bagus karena saya mau ngecek belakang. Dengan begini, saya bisa melihat, oh ini ada sedikit ini. Nah, begitu. Kalau kita sama tuh seperti ini, untuk membuat efek gelembung, supaya terlihatnya ini kita lihat nanti setelah rambutnya dibikin bagian ya, cuci dulu.
Ini pangkasannya sudah selesai, ovalayer yang sekarang ini banyak diminati, tapi ovalayer yang musim sekarang itu memang tidak kelihatan rambut menjadi tidur. Ini untuk bagian belakangnya, bagus ya, tekstur dari layerannya tidak terlalu tinggi, hanya seperti ini aja. Jadi bentuk rambut benar-benar nyaman. Nah, ini kita lihat depannya. Ya, dan depan. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe-